Pemirsa, pendeta Gilbert Lumoindong dilaporkan ke pihak kepolisian terkait khutbahnya tentang zakat dan ibadah sholat Jumat umat Islam. Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya tengah mendalami laporan dan apabila terbukti akan menjerat terlapor dengan pasal penistaan agama dan Undang-Undang ITE. Drama pendeta Gilbert Lumoindong yang menyindir zakat dan ibadah salat umat Islam hingga kini viral di media sosial dan berakhir berbuntut panjang. Meski sempat meminta maaf ke sejumlah pihak, pendeta Gilbert tetap dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Terkait pelaporan tersebut, Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya tengah mendalami pelaporan dengan memeriksa sejumlah saksi. Polisi juga mendalami alat bukti dengan mengecek video yang beredar serta tempat pendeta Gilbert melakukan dugaan penistaan agama. Masih proses pemeriksaan terhadap satu saksi itu dilakukan pendalaman. Jadi kami mohon waktu dulu diberi kesempatan melakukan pendalaman lebih lanjut. Untuk terlapor sementara belum, kami harus melakukan pemeriksaan satu saksi termasuk melakukan pendalaman terhadap alat bukti terhadap media maupun melakukan pengecekan di mana tempat dilakukan kemarin yang badan. Atas pelaporan tersebut, Pendeta Gilbert Lumoindong dijerat dengan pasal 156 KUHP tentang penistaan agama dan pasal 28 serta pasal 85 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Dari Jakarta, Rian Rahman, Dipo Andi Muharom, iNews melaporkan.